sahabat yang saya anggap macam kakak diuji juga. Kami datang uji, diberi ujian untuk kami berpisah selisih faham. Assalamualaikum. Okay, saya Afatin Jana. Umur saya 26. Saya ibu kepada dua orang anak. Lepas saya masuk seminar keluarga sunnah Ustaz Abiliu ni, perbaiki diri, saya rasa banyak lagi yang saya kena ubah. Sebelum ni saya banyak sangat masalah, masalah dengan keluarga dan sebelah saya, sahabat yang saya anggap macam kakak diuji juga. Kami datang uji, diberi ujian untuk kami berpisah selisih faham. Dan di seminar ini kami berjumpa dan saling bermaafan. Dan saya dengan apa yang Ustaz cakap, reda, maaf, memaafkan, maafkan orang lain, maafkan orang sekeliling. Reda. Alhamdulillah, saya pun sekarang saya rasa semakin tenang bila saya maafkan segala apa yang, dan reda apa yang telah terjadi. Dan dekat di seminar ini banyak sangat yang saya dapat ilmu, dan insyaAllah saya akan perbaiki diri saya sedikit demi sedikit, insyaAllah. Assalamualaikum, nama saya Farah Mazlan. Saya berusia 33 tahun. Okey, tujuan datang ke kelas Abid Leo ni, saya ingin memperbaiki diri saya bersama anak-anak, suami, sama ibu bapa dan juga sesama manusia. Ya Allah, ting. Okey. Ya Allah, ting, ya Allah, aku. Ya Allah, sebelah saya ni, dulu kami sangat rapat, ya Allah, sangat rapat. Kami terputus banyak salah antara saya dengan dia, ya Allah. Alhamdulillah, kami berjumpa di sini. Hati ni rasa, ya Allah, nak jumpa dia juga. Nak jumpa, nak luah depan-depan dia. Alhamdulillah, dekat seminar keluarga sunnah Abid Leo ni, saya jumpa dengan Afatin, dapat berpeluk, dapat meluahkan satu sama lain. Ya Allah, sangat bersyukur, ya Allah.